UKC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton dan selamat malam seram. Ya, para penonton geng momok, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Bukan sekadar cerita seram. Mohon maaf sebelum itu, semalam KC tak dapat live kerana ada satu acara kejutan yang telah pun berlaku. Jadi oleh kerana dia terkejut, saya pun terkejut juga. Mana isteri ajaklah anak-anak dengan saya semua kan. Biasalah hari bapak. Jadi bapak pun kenalah jadi bapak-bapak. Saya ada upload lah kan, kerana semalam tu di kolam renang sibuk mandi sakan dengan anak-anak. Alhamdulillah, saya kembali pada tengah malam ini. KC kembali pada tengah malam ini. Dan khususnya kepada semua geng momok lah. Dan khususnya kepada bapak-bapak, selamat menyambut hari bapa, hari ayah, hari papa, hari abi, macam-macam nama lah yang mungkin digunakan. Apakah nama yang anda gunakan untuk memanggil seorang insan di rumah yang bergelar ayah? Ramai panggil ayah, ya. Ada panggil bapa, ada panggil ni bahasa Melayu ni bapa, jarang orang panggil. Dia belakang ada letak K sebab bapa tu very soft. Jadi kita ni kan bapa. Kan ibu dia tak cakap ibu, ibu je, Jadi mungkin apakah nama yang anda panggil ayah anda tercinta anda, dan bolehlah tinggalkan komen. Dan untuk geng momok semua yang khususnya menyambut hari ayah, sekali lagi selamat menyambut hari ayah, ya. Kita adalah insan dalam keluarga ni yang dikatakan adalah orang yang sumber rezeki lah, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya lah. Tapi walau bagaimanapun, dengan dunia zaman sekarang ni kan, ada juga yang ayah ni menjadi ayah di rumah sepenuh masa. Dia menjaga anak-anak, dia yang tukar masak. Jadi tidak ada masalah. Yang penting sekali keluarga harmoni lah. Ni kenapa tiba-tiba ada benda terbang pula kat sini? Ya. Okey, saya akan berkongsi kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan kisah ni saya nak bacakan kiriman datang daripada pengirim bernama Alfian. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Alfian, berasal daripada Singapura. Saya nak share satu peristiwa pengalaman seram. Kejadian ini berlaku di rumah saya ketika saya dengan kawan sedang lepak dekat dalam bilik. Nenek saya ni dia terbaring dekat katil lah. Dan kalau dia nak ke mana pun, dia perlu diberi bantuan. Tapi apa yang berlaku pada malam tu, menurut kawan saya, ini kisahnya, kita teruskan daripada Alfian dalam rancangan Malam Seram. Jom. So, menurut kawan saya, kata Alfian, apabila dia keluar pergi toilet, dia kata, "Fian, aku pergi toilet kejap eh." So dia pun keluarlah untuk pergi ke tandas. Apa yang berlaku bila kawan keluar pergi tandas, saya ni sedang sibuk duduk main game dekat dalam bilik. Jadi kawan saya keluar, kemudian lama ke si tak masuk-masuk. Dalam hati saya, ha ni confirm pergi tandas, buang air, bukan buang air besar, bukan buang air kecil lah. Jadi kawan saya makin lama saya main, lepas tu kenapa tak datang balik? Akhirnya dia masuk dalam, buka pintu kan, duduk. Dan saya pun tanya, "Hoi, bukan main lama kau berak." Itu istilah digunakan. Kata orang kalau tu bahasa dia agak kasar sikit. Orang Melayu kata dia tukar kepada buang air besar. "Bukan lama kau buang air besar." Kata saya, Alfian kata pada kawannya, "Tak adalah, aku tadi kencing." Lepas tu, kencing tu buang air kecil lah. Kemudian, "Habis apa lama sangat?" "Tak ada, aku tengah cakap dengan nenek engkau tadi."
Oh, kau pergi apa? Dia panggil kau masuk bilik dia. Kemudian kawan saya cakap, taklah, nenek kau lah duduk apa ni dekat, nenek kau duduk dekat ruang makan, dekat dapur. Tengah duduk tu aku keluar toilet, aku nampak dia, aku tanya apa khabar ni, aku berbual dengan dia lama juga eh. Eh, dia suka berbual eh. Eh, kejap, nenek aku dekat dapur. Haalah. Ish, siapa yang angkat dia? Ya Allah, nenek aku tak boleh jalan tau. Nanti dari dapur macam mana nak masuk bilik? So, saya pun bangun. Kata Alfian bangun, saya buka pintu. Saudara para penonton Malam Seram, bila saya keluar daripada bilik saya, saya tengok dekat dapur, nenek saya dah tak ada dah. Ish. Siapa pula yang akan angkat nenek aku masuk bilik ni? Sebab dalam rumah saya ni yang tinggal cuma 4 orang je si. Saya, Alfian kata, adalah anak sulung dalam rumah, satu-satunya anak dalam rumah. Nenek saya, ibu saya dan pembantu rumah yang menjaga nenek saya. Tapi masalahnya, pembantu rumah pada masa tu tak ada. Dia dah balik kampung. So belum lagi balik. Jadi dalam rumah tu cuma saya, nenek saya, ibu saya dan kawan saya, kata Alfian. So masalahnya, saya tak tolong nenek keluar dari bilik, saya pun tak hantar nenek balik ke biliknya. Kemungkinan ibu saya, kemungkinan ibu saya yang tolong nenek keluar masuk bilik. So saya pun duduk teruskan main game dengan kawan saya. Bila tengok jam, kawan saya kata, eh dah lah, aku nak balik lah. Dah pukul, katanya, dah pukul 1 ni. Nanti aku jumpa kau lagi lah eh. Okay, kita pun bersalaman lah. Kawan saya keluar bilik, saya pun off game. Kemudian tengah saya off game, gulung wire, kabel eh, remote control. Oh, tengah gulung ni. Ini zaman lama eh, kontrol dia remote ada wire eh. Sekarang saya rasa wireless eh. Dia gulung. Kawan saya dah keluar. Kemudian saya dengar kawan saya cakap, balik dulu ni eh, bye. Dan kawan saya buka pintu, kedum, tutup. Lepas gulung dua kabel, saya keluar bilik, buka pintu. Eh, mana nenek aku ni? Tadi kawan aku cakap, balik dulu ni, bye. So saya pun call. Saya call kawan saya. Eh, Duk, apa? Tadi kau keluar, kau berbual dengan nenek aku eh? Haa lah, dia tengah duduk dekat ruang tamu tadi. Siapa angkat dia ke depan? Manalah aku tahu, mak engkau lah tu. Takkan mak aku nak bangun sekejap, bawa dia pergi dapur, masuk balik bilik. Sekarang tu, kau nak balik tadi, dia taruh dekat ruang tamu pula. Mana aku tahu? Okeylah, letak telefon. Casey, pada malam tu, kata Alfian, saya duduk sekejap, saya fikir tau. It cannot be lah, mak saya ni boleh suruh nenek bangun pergi duduk kat dapur, masuk balik bilik. Jadi saya pun tunggulah besok pagi. Besok pagi, saya tanya mak saya, mak, semalam mak ada eh letak nenek dekat dapur, dekat meja makan ni. Tak ada. Nenek kau tidur kan dalam bilik? Taklah, nenek kat dapur. Hah? Siapa angkat nenek? Entah. Kawan orang. No cakap, dia pergi toilet, nampak nenek duduk kat dapur, dia sempat sembang dengan nenek lagi. Ish. Adalah mak tak angkat, takkan nenek kau bangun sendiri? Kemudian, nenek saya ni masih boleh bercakap ke si? Dia tak nyanyuk. So, mak saya kata, pergi tanya nenek kau. Kemudian masuklah bilik. Assalamualaikum, Nek. Selamat pagi. Selamat pagi. Nek, semalam Nek, malam-malam ada duduk kat dapur tak? Nek berbual dengan kawan orang, Sino tu. Kemudian nenek cakap, aku nak malam-malam. Sudahlah, tak ada kerja lain. Aku nak tidur dah. Jadi maknanya semalam nenek tak duduk dekat dapur berbual dengan kawan Alfian. No. Nek kenal kan? No. Kenal lah, kawan kau tu hari-hari datang main game. Tu tak adalah, nenek tak cakap macam tu eh. Saya tambah sikit lah. Kemudian saya macam, oh, tut. Siapa eh yang kawan saya bercakap? Dan dia confirm dan confident dia bercakap berborak sembang dengan nenek saya. Siapa ke si?
Itulah pengalaman kisah yang saya nak ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Ya. Terima kasih pada yang sedang menonton secara live di YouTube channel Malam Seram maupun di Facebook Malam Seram. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada channel Malam Seram. Kisah tadi Alfian. Saya rasa yang seram tu bukan No. No pun tak tahu dia ingatkan dia berbual dengan nenek lah kan. Yang seram Alfian. Alfian duduk rumah tu tahu. No dah balik dah. Macam mana? Kadang-kadang bila kita rasa ada benda tak kena, tak perlulah kita nak selidik lebih dalam lagi sebab ia akan membuat kita rasa lebih takut lagi. Ya. Okeylah, yang ini kita berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini datang daripada pengirim. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih. Tempoh hari saya adalah keluar dengan isteri jalan-jalan dekat luar dengan anak-anak kan. Dan terserempak beberapa geng momok yang tegur, yang sempat berborak, sempat kongsi cerita, sempat bergambar. Terima kasih kerana sudi tegur kesi, sudi bergambar, sudi berkongsi pengalaman pendek lah. Dan antara yang saya berjumpa iaitu juga beliau berkongsi pengalaman ringkas. Nama dia siapa ya? Lama. Ya Allah, lupa pula. Siapa nama dia? Ke saya tak tanya nama? Tak maaf lah. Okay. Kepada geng momok yang jumpa KC tempoh hari di Vivo City. Ya, ini ada cerita yang nak dikongsi sama lah. Pendek kisah dia. Katanya kiriman saya gunakan nama sebagai boy lah. Boy. Sebab dia muda lah, muda. Kan dia berkongsi kisah katanya Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam dia beri salam. Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam. Ni saya apa ni suka dengar Malam Seram. Dia pun sempatlah bersembang sekejap sebelum kita bergambar. Jadi apa yang dia ceritakan pada saya ni katanya dia pernah satu ketika yang mana dia dengan kawan dia pernah duduk dekat sebuah taman ya, sebuah taman. Di taman dekat mana sekejap taman dekat bukan taman, maaf, di Bedok Reservoir. Ya, dia duduk di Bedok Reservoir dengan kawan dia, lepak dekat Bedok Reservoir, kawasan Tasik Bedok Reservoir tu lah. So dia duduk kat situ dengan members tengah sembang kan. Kat situ ada, tak tahu lah ada pondok ke apa, tapi dia kata tengah chill dengan member kat situ. So dia berbasikal dengan kawan dia lah, dua orang je. So tengah dia duduk, katanya tengah saya dengan kawan saya duduk dekat satu kawasan dekat Bedok Reservoir tu, depan tu tasik lah. Tiba-tiba saya dengan kawan saya rasa seram sejuk meremang bulu roma. Kawan saya tengok saya, dia kata kau rasa tak tiba-tiba macam meremang? Dan saya kata dia pun jawab, dia kata aku pun remang juga lah. So dipendekkan cerita, tiba-tiba dia dengar dekat atas macam bumbung tu, shelter tu, ada bunyi dum. Ada benda kat atas tu macam dum. Dan mula-mula dia dengan kawan kata, saya dengan kawan saya tak nak panik lah. Saya macam okay, kita tak ada apa-apa benda, kita continue berbual macam biasa lah. Lama-lama dia dengar bunyi suara macam suara melirit, suara yang dia buat exactly macam ni suara yang melirik dia dengar. Dan kawan dia dengan dia pandang antara satu sama lain. Kemudian apa yang dia lakukan, dia pun bangun dengan kawan, pergi dekat basikal dan terus kayu basikal keluar daripada kawasan yang dia sedang lepak tu. Dia kayu laju, lari kayu, saya kayu laju, dia kata laju dia kayu. Sampai satu waktu tu yang mana dia dah agak jauh daripada kawasan tempat dia lepak tu, dia pun toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya, dia ternampak dekat atas bumbung benda tu ada sesuatu sedang bertinggik dekat atas bumbung, sedang dia kayuh basikal dalam keadaan ketakutan. So akhirnya dia keluar dan menghala ke main road
sebelum dia pergi ke 7-Eleven untuk beli minuman dan lepak dekat bus stop di Bedok Reservoir. Jadi kata kat situ ada satu 7-Eleven dan kemudian dia terus letak basikal dekat bus stop. Dia duduk kat bus stop, lepak dengan kawan, berbuallah sebelum mereka pulang ke rumah. Jadi itulah pengalaman yang dicerita oleh seorang geng momok. Okey, cakap tentang Bedok Reservoir, saya ada cerita yang juga berkenaan dengan sebuah bukan reservoir tapi sebuah tasik. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, ini pengalaman yang dikongsi, sama ada benar ataupun tidak. Ingat, rancangan Malam Seram hanya sekadar satu perkongsian. Ya, saya hanya membaca pengalaman kisah seram ini dan yang mengalaminya tahulah adakah kisah ini 100% sama ataupun ada ditukuk tambah ataupun sama sekali kisah ini tidak wujud. Jadi just tonton dan dengar untuk sekadar hiburan sajalah. Okey. Pengalaman seterusnya, yang ini daripada pengirim yang berkongsi, katanya pengalaman kejadian yang menakutkan yang berlaku ketika pengirim kita yang bernama Haziq dan juga beberapa orang temannya bermalam di Pulau Dayang Bunting. Di Pulau Dayang Bunting. Jadi mungkin ada yang tak tahu Pulau Dayang Bunting. Dekat mana Pulau Dayang Bunting? Ya, pastinya ia terletak di Malaysia lah. Pulau. ataupun dalam nama Inggerisnya, dalam bahasa Inggeris namanya dikenali sebagai Lake of Pregnant Maiden. Contoh, macam itulah Ini saya Google, saya ternampak ni kan. Jadi Pulau Dayang Bunting. Kalau ikut gambar dekat Google Map ni, dapat lihat Pulau Dayang Bunting. Saya sebenarnya sedang cari di manakah lebih tepat lagi. Jadi ia terletak di daerah Langkawi, Kedah, Malaysia. Merupakan pulau yang terbesar kedua selepas Pulau Langkawi. Jadi Pulau Langkawi pulau pertama terbesar. Dan ia terletak di Malaysia, Kedah, dan pulau kedua terbesar selepas Pulau Langkawi. Dan yang ini kira-kira 15 minit perjalanan dengan bot dari jeti Kuah Langkawi. Jalan perhubungan antara melalui bot laju yang boleh disewa di jeti Pekan Kuah, Pulau Langkawi, dengan kadar package $45 seorang. Daripada Langkawi tu boleh naik bot terus pergi ke Pulau Dayang Bunting. Pulau ini mendapat nama daripada kisah dongeng yang kononnya pulau ini seimbas lalu menyerupai dayang bernama Mambang Sari yang ditipu oleh Mat Teja sehingga membuatkan dia mengandungkan anaknya kerana terlampau mencintainya. Namun setelah 7 hari anaknya lahir, bayi tersebut menderita dengan penyakit sehingga membuatkan dia dengan penyakit, dan penyakit ini dikenali sebagai satu penyakit misteri. Mambang Sari kemudian meletakkan anaknya di tasik itu lalu menyebabkan terjadinya legenda Tasik Dayang Bunting. Dalam perjalanan ke Tasik Dayang Bunting, kita akan lihat bentuk gunung yang menyerupai seorang perempuan sedang terbaring dengan bentuk kepala, dada dan perut yang sedang seolah-olah macam sedang hamil lah. Jadi saya tengah cari foto foto tentang Pulau Dayang Bunting ni lah. Ni dia gambar dia. Seolah-olah macam ada seorang wanita sedang baring dan cantik gambar dia. Saya tak pasti mana satu, tapi saya cuba saya copy paste dia punya URL supaya anda dapat lihat apakah yang Casey maksudkan dan dapatlah tonton sama-sama dan melihat sesama sebelum saya berkongsi kisah pengalaman di Pulau Dayang Bunting. Okay, jadi menurut Google Map inilah dia Pulau Dayang Bunting ni, anda dapat lihat ini bentuk dia macam ni lah, pulau dia macam ni. Jadi kelihatan seolah-olah saya tak pasti bahagian mana, seperti seorang wanita yang sedang baring dengan perutnya ala-ala macam orang yang sedang bunting macam tu. Jadi kisah ni berlaku dekat tasik, tasik Pulau Dayang Bunting.
Kiriman ini datang daripada Haziq dan juga beberapa orang kawan yang telah pun ke sana untuk satu percutian. Tapi mereka bukan pergi dan balik. Mereka bermalam di Pulau Dayang Bunting. Jom kita teruskan kisah dalam rancangan Malam Seram. Jom. Kejadian seram ini berlaku bila kita bermalam di sebuah pulau yang bernama Pulau Dayang Bunting. Dekat pulau ni banyak kejadian seram berlaku. Dah nampak dah. Okey, minta maaf . Nanti saya akan tunjukkan bentuk seperti seorang wanita yang macam tengah bunting lah. Ada kat sini. Sekejap, saya tunjukkan sebelum saya ceritakan kisah Haziq ni. Tak, ya. Nampak tak? Okey, dah nampak ni gambar ni. Bukan yang tengah baring seluar merah Jangan salah tengok. Bukan yang tengah baring seluar merah tu, bukan Itu gergasi bunting, saudara. Jadi anda dapat berikan gambaran sedikit lah dari jauh tu kan. Dia punya bentuk tu macam seorang wanita yang sedang hamil. Okey, kita kembali pada kisah kiriman daripada Haziq. Pada malam tu, saya dan beberapa orang kawan, kesemuanya adalah seramai 8 orang telah pun bermalam di Pulau Dayang Bunting. Jadi dalam 8 orang tu ada 6 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Jadi 2 orang perempuan ni adalah isteri kepada salah seorang daripada kawan kita yang ikutlah. Jadi ada pasangan suami isteri, ada juga yang bujang. Jadi ramai-ramai telah pun pergi ke Pulau Dayang Bunting. Pada malam hari itu, kita semua seronoklah nak bermalam dekat Pulau Dayang Bunting. Setelah kita membuat hiking dekat kawasan pulau, sibuklah kita bermandi-manda di dalam tasik yang memang seronok sangat-sangat. Kita pun buat keputusan untuk bermalam di Pulau Dayang Bunting. Bukan menginap dekat mana-mana resort ataupun mana-mana resort ataupun rumah ke si. Setakat bermalam di dalam sebuah khemah yang kita bawa bersama. Khemah pun kita tak bawa banyak sebenarnya. Kita bawa untuk sarat supaya kalau mereka yang mengantuk dan penat, khususnya untuk yang perempuan lah, mereka bolehlah masuk dalam khemah tu untuk beristirahat sebelum kita pulang pada keesokan paginya. Jadi apa yang berlaku pada malam tu, bila semua member-members dah mula nak lipat kan, cuaca pun dah mula gelap, khemah kita pasang, tak banyak khemah, cuma untuk 8 orang, kita cuma ada 2 khemah saja. 2 khemah. Jadi satu khemah tu kita memang khususkan lah untuk yang perempuan. Lagi satu khemah ni kita khususkan untuk lelaki. Tapi yang perempuan ni pula, diorang ni takut, takut nak tidur walaupun berdua. Jadi ada kalanya kita terpaksalah buka pintu khemah tu, duduk dekat depan tu, dan sambil kita duduk berborak-borak, ketawa ria, dan sambil tu juga termasuk cerita-cerita seram. So kata Haziq, sedang kita seronok bercerita, saya dapat lihat dekat dalam khemah tu dua isteri kepada kawan saya ni dah tidur lah. So saya pun cakap kat dia lah, kata kau zip lah khemah tu, nyamuk nanti, pergi zip. So salah seorang suami daripada kedua isteri tu bangun dan zip khemah. Dia zip, dia zip. Kemudian dia pun sambung balik duduk, dan kita ada satu lagi khemah, yang mana khemah tu memang untuk sesiapa yang nak tidur, tidur lah kalau penat kan. Memang saya dah nikat nak duduk sembang sampai pagi. So tengah duduk sembang, berbual, dah ada lagi 3 Jadi sekarang lelaki ada 6 kan? 6. So 3 orang kawan lelaki tu dah gagal dah tewas lah katanya. Dah tewas, dah mengantuk. So ada yang tidur dekat luar, dia alaskan dia punya apa ni? Sekejap dia alaskan satu tikar yang dia bawa, dan 2 tu dah masuk dalam khemah yang ada. So dekat luar tu ada 4 orang. 1 tidur, 3 tengah duduk sembang-sembang sambil sok rokok, sambil minum kopi, sambil bercerita, sambil bercerita, dan sambil tu kita makan. Dan tiba-tiba saya dengan 3 orang kawan ternampak salah seorang daripada isteri kawan kita ni, dia tengah jalan ke sini dekat ujung. Masalahnya pada kejadian seram ini berlaku, bila saya nampak ke Haziq, saya kata, Maya nak gimana tu? Ketiga-tiga kita yang duduk kat situ tengok ke arah yang saya tunjukkan tu, dan nampak Maya
Nampak mayah tengah jalan. Masalahnya, kita tak tengok pun dalam kemah tu, mayah tu tengah tidur sebenarnya. Lalu kita bangun, mayah, mayah, mayah. Kemudian kawan kita pula yang tengah tidur dekat luar tu terbangun. Dia bangun sebab itu adalah isteri dia, kan. Kita, Rahim, 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 bini kau mayah nak pergi mana tu, ha? Dia pun bangun, sayang, sayang. Dan mayah terus jalan ke sini. Jalan daripada kawasan kita duduk tu, dia kawasan yang terbuka tau. Depan tu semak dan terus hutan. Mayah masuk dalam hutan. Mayah, mayah, ikut aku, ikut aku. So kita semua selama 4 orang, ya, dengan kawan yang baru bangun tadi tu, masuk dalam hutan. Bila masuk tu nampak gelap, gelap sangat. Cari lampu solo, jumpa lampu solo, solo punya solo punya solo. Kemudian mayah macam hilang tau. Mayah mana, bini aku mana, bini aku. Kemudian tiba-tiba, bini kau kat belakang lah. Dalam keadaan yang kecoh, kata Haziq, dua isteri yang tengah tidur ni terbangun. Dia bangun, dia berdiri dekat belakang kita. Kita kat depan sibuk, Maya, 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 mana Maya? Kemudian, aku kat sini lah. Semua toleh, Maya sedang berdiri dekat belakang. Kita patah balik dan kita tanya dekat Maya, Maya, kau tadi gimana? Cakap pergi mana apa, aku tengah tidur. Menurut Maya, dia all the way tidur, tak keluar daripada kemah. Dan kita pun akur kisi, kita pun mengaku bila kita nampak susuk tubuh Maya yang jalan menghala ke kawasan semak, kita tak terlintas nak fikir untuk periksa dalam kemah dulu. Terus panik, masuk panic mode. Panik, Maya, Maya. Dan suaminya pun terbangun, suaminya pun ikut masuk dan hampir-hampir kita berempat masuk ke dalam hutan mencari Maya. Padahal Maya masih dalam kemah tengah tidur kisi. So malam tu agak rasa seram sikit lah. Maya pun dah terbangun. Begitu juga dengan seorang lagi isteri kepada kawan saya yang tengah tidur dalam kem pun dah terbangun. Jadi kita berenam sekarang duduk dekat luar sambil bakar campfire lah. Tengah duduk cerita kan. Tiba-tiba rasa seram pula. Dan Casey pada malam tu saling... pada malam tu kita dah tak sambung lagi cerita seram. Kemungkinan kerana kita berkongsi pengalaman seram mengundang benda tu untuk datang dan mengganggu kita semua. Itu saja pengalaman kejadian seram yang berlaku di Pulau Dayang Bunting. Sekian, terima kasih dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan. Dan yang sulit jangan dicari. Baik, terima kasih pada yang sedang menonton kisah daripada yang dikongsi, ya, berlaku di Pulau Dayang Bunting, iaitu kisahnya. Dan tadilah saya dah kongsi gambar kan tentang pulau tersebut dan bagaimana ia mendapat nama Dayang Bunting, bukan Seluar Merah tadilah, Seluar Merah tadi lain, ada kata tu bukan dayang ke, situ dugong. Tak baik. Tak kisahlah, masing-masing kan. Okey. Selanjutnya saya nak share daripada pengirim seterusnya ni. Ni datang dari siapa ni? Okey. Kejadian menyeramkan ketika hendak pulang ke rumah. Assalamualaikum, apa khabar? Khabar baik. Nama saya Syafiq, berasal dari Kota Tinggi, Johor. Saya merupakan peminat tegar Casey sejak dari Misteri Jam 12 dan saya doakan Casey dapat memiliki Lamborghini. Masya Allah, Lamborghini pada masa akan datang. Amin. Tapi saya lebih suka kereta MPV. Boleh pilih. Kereta kuasa tinggi tu zaman-zaman muda darah muda ni dah hilang. Ni lebih pada kereta keluarga lah. Kalau ada Lamborghini versi MPV, mengapa tidak, ya? Dan katanya kisah ni berlaku ketika saya sedang tinggal rumah saudara di Kuala Lumpur. Kerana kebetulan di Kuala Lumpur ketika itu ada Lamborghini Owner Club Malaysia Gathering. Dan ia adalah dimasukkan dalam Malaysia Book of Records. Macam itulah. Yang ini daripada pengirim bernama siapa? Saya tengok dia. Syafiq. Okey. Jadi sebab itulah dia kata doakan Lamborghini. Rupanya ada kisah yang ada sangkut paut dengan Lamborghini. Jadi seperti dia kata,
rumah saudara Kuala Lumpur kerana kebetulan di Kuala Lumpur ketika itu ada Lamborghini Owner Club Malaysia Gathering. Dan saya apalagi ke sih, siap-siap packing barang semua dan dengan kamera fotografer saya untuk saya photoshoot waktu gathering tu nanti. Saya pun telefon saudara saya untuk ambil saya di KLIA Airport dan kami bertolak ke rumah saudara saya. Sampainya di rumah saudara saya, saya pun masuk ke dalam rumah, meletakkan barang segalanya lah. Dan yang ini pukul 8 malam, ini kisah dia pendek eh. Pukul 8 malam tu kami berdua cadang untuk makan di kedai mamak. Dan kami pun bergerak untuk pulang ke rumah lebih kurang pada pukul 9 malam. Ketika kami berdua dalam perjalanan hendak pulang ke rumah, kami berdua ternampak macam ada sebatang pokok pisang. Nampaklah dari jauh ni sebatang pokok pisang. Dan dekat mana kami berhentikan kenderaan tu nampak ke si? Boleh nampak ada pokok pisang kat situ. Ini dekat kawasan traffic light. Dan bila tengok betul-betul, nampak tau Kesi, dalam kegelapan malam, kalau ada benda putih, kita boleh nampak sebab dia kontras, kan? Jadi dekat pokok pisang tu, bila tengah tengok, tengok tenung pokok pisang, tiba boleh mata ni nampak munculnya bungkusan kain putih. Saya yang sedang memerhatikan, terperanjat apabila lihat dan pandang lama-lama, terus otak ni boleh, okay, kenapa bentuk dia macam pouch? Dan depan mata saya, saya nampak benda tu melompat. Dia melompat tu bukan lompat, 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 tak. Dia lompat, trung, dia hilang pergi dekat satu lagi pokok. Dia lompat, dia hilang pergi dekat satu pokok. Dia macam gaib depan mata saya. Sambil saya tengok, ya, saudara saya dekat sebelah ni pun sedang perhatikan benda tu. Dan macam saya tengok dia, eh, dia pun tengah tengok ah. Kita sama-sama nampak dan terkejut. Memang terkejut. Lampu pun bertukar hijau dan benda yang lompat tu tiba-tiba tak ada ke si, hilang. Gaib dari pandangan kami. Kami berdua bercadang untuk baca surah-surah sambil cousin sepupu saya ni memandu. Dan sambil itulah kita sebenarnya keluar nak cari kedai makan, ya, kedai mamak. Cari punya carilah mana yang boleh kita duduk sembang kejap. Dan apa yang berlaku, kita tak nak, kami berdua sebenarnya baru balik daripada kedai mamak. Oleh kerana tak nak benda tu ikut pulang, kami pun carilah kedai lain untuk lepak seketika, mengelak benda tu, makhluk tu poch, supaya tidak ikut kami pulang ke rumah. Itulah pengalaman yang nak dikongsi oleh Syafiq untuk Malam Seram. Wallahualam, kisah ini benar ataupun tidak. Tapi saudara, saya pernah berkongsi dan ada juga yang pernah mengatakan porch ni, ya, yang melompat-lompat ni, dia bukan lompat-lompat-lompat, tapi dia macam apa yang diceritakan oleh Syafiq. Dia lompat dan gaib. Dia lompat dan gaib. Dia akan pergi satu tempat ke satu tempat. Macam itulah keadaannya. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah yang dikongsi sama. Selanjutnya saya nak share pengalaman ni datang daripada Kak Nur Aisyah. Kak Nur Aisyah kata, "Assalamualaikum adik KC." Waalaikumsalam Kak. Kak Nur Aisyah sini suka sangat menonton rancangan KC Malam Seram. Memang best bila tonton rancangan KC sambil buat kerja rumah. Rasa masa ni cepat sangat berlalu. Kalau tak, rasa bosan sepanjang pagi bila nak buat kerja rumah. Boy. Terima kasih lah ya. Jadi kakak nak share satu peristiwa pengalaman seram. Masa tu ini melibatkan anak kakak yang sulung lah. Bukan sulung, maaf. Ini melibatkan anak kakak yang mana ni? Ini melibatkan anak kakak yang bongsu. Ya, anak kakak yang bongsu. Pada masa kejadian seram ini berlaku, dia tinggal dengan kakak dalam rumah. Anak bongsu kakak ni, adik-beradik dia semua memanggil dia anak accidental.
Lepas tu ada emoticon senyum dan ketawa sambil keluar air mata. Katanya anak accidental kerana abang-abang dan kakak dia, ya, yang paling bongsu lah dalam abang, ya, berusia, berusia 18 tahun. Tu abang paling bongsu 18 tahun. Dan dia pula pada kejadian seram ini berlaku baru berusia 6 tahun. Perbezaan usia 18, 6 tahun, dalam 12 tahun adalah adik-beradik. Jadi itu kata Kak Nur Aisyah. Jadi abang dia 18 tahun paling muda, yang paling muda lah, adik-beradik anak-anak yang lain sebelum yang terakhir ni 18 tahun kan. Lepas 18 tahun, mungkin lepas 12 tahun baru dapat adik seorang lagi lah. Jadi adiknya pada masa tu berusia 6 tahun. So abang dia pada masa tu, kata Kak Nur Aisyah, dia sedang NS menjalani perkhidmatan negara. Sekakak ada, semuanya ada 5 orang anak. Yang bongsu ni lah, yang baby of the family, baru 6 tahun. Abang 18 tahun menjalani perkhidmatan negara. Kemudian abang seterusnya dah kahwin, tinggal rumah sendiri. Abang selanjutnya dah kahwin, tinggal rumah sendiri. Oh, semua anak lelaki ya? Oh, tak ada. Ada perempuan, salah. Dan kakak, ini anak pertama. Kakak ni dah juga berumah tangga tapi tak duduk kat Singapura. Dia duduk ikut suami, duduk di Australia. So, dalam rumah kakak ni, pada masa tu hanya kakak, anak paling bongsu 6 tahun dengan suami. Dan beginilah kisah daripada Kak Nur Aisyah. Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Jom. So, pada satu malam tu, kakak ni sedang sibuk menonton drama ke si? Tengah tonton drama, tiba-tiba anak kakak dekat dalam bilik pun buat drama. Dia buat drama. So, tengah tonton drama, ke dalam bilik dengar bunyi gedebom, bunyi benda jatuh. Kakak pun bangun. Dah bangun siap nak marah ni. Jadi tengah bangun, pergi dekat anak. Kakak cakap, hey, apa ni? Masuk dalam bilik, anak kakak tengah tidur dekat atas lantai dalam bilik. Dia tengah main-main-main sampaikan dia tertidur. So dia tidur atas lantai. Dan kemudian kakak tengok, tak ada pula barang yang jatuh. Tadi bunyi kuat ni. Dan bila kakak tengah diri dekat dalam bilik tu, kakak dengar dekat depan ada orang macam tukar-tukar channel tau. Tukar channel sebab boleh dengar lah. Tadi cerita Melayu, kemudian tukar pula berita orang putih, kemudian tukar pula iklan. Kenapa tu ada orang tukar channel ni? Dan daripada bilik, bila kakak menjengah tengok dekat ruang tamu, TV kakak memang tengah tukar channel. Tukar, 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 tukar. Bayangkan pada masa tu anak dia dah tidur, tapi bayangkan anak apa ni, channel tu tukar-tukar kan. Jadi kata Kak Nur Aisyah, kakak diri dekat, boleh diri dekat dalam bilik, sambil berdiri tu nampaklah dekat ruang tamu TV kakak bertukar-tukar saluran depan mata kakak. So kakak pun keluar daripada bilik, keluar daripada bilik, ambil remote, kakak pergi dekat channel yang kakak tonton tadi lah, buka channel tu balik, channel tu tukar balik. Kemudian kakak diri tengok lagi, tunggu kalau channel dia bertukar. Oh, tak ada, tak tukar. Okey, rosak kot TV. Letak balik remote. Kemudian nak angkat anak ke si? Anak tidur atas lantai. Nak angkat anak tidur atas katil. So kakak pun masuk bilik. Dan apa yang berlaku? Anak atas lantai. Tepi anak tu katil. Kan? Dekat situ mainan dia bersepah. So sebelum angkat tu kakak tendanglah mainan dia ke tepi kan. Takut terpijak nanti sakit kaki. So kakak tendang mainan. Tendang, tendang, tendang. Tengah tendang, tendang, tendang mainan, tiba-tiba daripada bawah katil kakak nampak macam ada tangan orang masuk ke si. Macam dekat mainan tu dia sembunyi tau di sebalik kotak. So bila tendang kotak tu, jadi bila tendang kotak, kotak tu dah bergerak, kakak nampak ada tangan masuk ke si bawah katil. Bila nampak tangan tu, kakak terperanjat. Anak masih tengah tidur ni. Sekarang ni kalau aku bungkuk nak angkat anak, aku nampak dekat bawah katil macam mana? So kakak keluar daripada bilik, kakak bungkuk dekat luar bilik. Tengok bawah katil anak tak ada apa-apa. Masuk balik bilik, lampu on. Angkat anak. Angkat, letakkan dia atas katil. Kan? Okay, dah letak, mainan semua dah buat bodoh lah, besok boleh kemas. Kakak pun keluar. Bila keluar, sebelum keluar daripada bilik sampai dekat pintu, kakak toleh belakang tengok anak.
anak kakak dekat bawah balik. Ish. Anak kakak dekat bawah balik dah tidur dekat atas lantai. Kakak tu boleh nampak. Eh, macam mana anak aku boleh kat bawah ni? Casey, bulu roma dah meremang. Dah meremang, Casey. Kakak pergi balik dekat anak. Kakak angkat dia. Keluar daripada bilik anak. Matikan TV. Masuk bilik kakak tidur. Tutup pintu. Kedebum. Tidur dekat atas katil dengan anak kakak berusia 6 tahun pada masa tu. Malam tu kakak tengah tidur. Bilik sebelah dengar kisi ada orang main mainan anak-anak kakak. Anak kakak ni ada beberapa mainan yang menggunakan bateri. Dia akan hasilkan bunyi-bunyi lah. Dengarlah mainan tu macam ada orang main. Dengar bunyi tu, dengar bunyi ni. Kakak tidur, punya tidur sampailah besok pagi. Anak bersama dengan kakak. Dan itulah satu peristiwa pengalaman yang kakak tak dapat lupakan sampailah ke hari ini. So selepas kejadian pada malam tu, suami balik je kakak komplain kat suami. Kakak cakap, abang semalam ini berlaku. Suami terperanjat. Suami pun dengan segera kisi pasang bacaan CD surah-surah suci dekat satu CD player tu, dia letak dekat dalam bilik anak. Kemudian benda tu dimainkan lah daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi, pagi sampai ke malam, putar-putar-putar sampai perasaan takut tu dah hilang kisi. Pengalaman ini kakak ceritakan pada suami. Suami pun kata dia pun pernah mengalami perkara yang serupa dekat dalam bilik anak. Cuma dia tak nak kakak takut. Suami pernah cakap dekat kakak, ketika kakak share dekat dia, dia kata masa tu anak kakak ni tengah tidur dalam bilik dia lah, dekat katil dia. So suami terbangun, terbangun nak pergi toilet. Suami pergi toilet, keluar daripada toilet. Sebab dalam bilik kami ni ada toilet sendiri, suami teringat anak yang bongsu ni. Suami pergi bilik sebelah, nampak anak kakak tengah tidur dekat atas katil. Kan? Jadi suami pun masuk dalam bilik, tengah cium dahi anak. Tiba-tiba dekat kaki suami ni macam ada orang garuk. Suami tarik kaki sebab rasa orang garuk. Suami tarik kaki, tengok dekat bawah tak ada benda lah. Mainan semua dah simpan. Siapa yang garuk kaki? So masuk bilik suami nak tidur, tiba-tiba kaki rasa pedih. Suami tengok kaki, ada bekas satu garisan macam darah, dah berdarah. Mungkin bekas daripada sesuatu yang garuk kaki suami datang daripada bawah katil anak. Kisah tu suami tak pernah ceritakan. Sehinggalah kakak ceritakan, katakan Raisya ceritakan pada suami, pada malam kejadian kami diganggu. Itulah saja, sekian terima kasih dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah daripada Kak Nur Aisyah. Ya, suami sebenarnya kakinya ada sesuatu yang garu, yang menggaru kaki suami. Dia macam nak cakar gitulah, dan suami rasa ada sesuatu yang tajam lah tengah garu kan, macam satu kali lah dia garu macam tu. Dan menurut Kak Nur Aisyah, ya, suaminya rasa lain tapi tak indahkan lah. Hanya bila masuk bilik dia rasa pedih kaki. Bila dia tengok kaki tu ada bekas satu garisan merah. Mungkin daripada kuku yang tajam, ya. Wallahualam. Baik, terima kasih pada semua yang sedang menonton rancangan Malam Seram The Horror Talk Show bertemankan saya KC. Terima kasih banyak kerana sudi komen, like dan share video-video Malam Seram. Kita nak kongsi kisah selanjutnya. Yang ini tadi daripada Kak Nur Aisyah, yang ini daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ceritakan sebuah kisah yang pernah dicerita oleh makcik suami saya. Kata pengirim, makcik suami saya, kisah ni terjadi pada dirinya dalam tahun 50-an. Weh, lama tu ya. 50-an. Nama-nama dalam kisah ini telah pun saya tukar dan telah pun diizinkan olehnya untuk dikongsi sama Casey. Jadi Casey jangan khawatir, tak perlu takut, walaupun kisah ni daripada makcik saya, ya, oleh makcik suami saya. Saya dah tanyalah, dia kata bolehlah tapi kau jangan letak nama betul, eh. Gitulah contoh. Ini kisah yang diceritakan, ya, kakak gunakan nama makcik suami ini sebagai nama Mak Piah.
Masa Mak Piah kahwin dulu, usia Mak Piah ni adalah usianya adalah berapa tahun ni? 16 tahun. Oi, muda tu eh. Usia Mak Piah yang dululah berumah tangga 16 tahun. Selepas 2 tahun berumah tangga masih belum mendapat anak. Mak bapak mentua Mak Piah ni garang dan jenis kontrol ya, suka mengawal. Apa jua pun mesti dia nak cakap. Kau jangan buat macam tu eh. Jangan buat, jangan keluar rumah. Kau duduk rumah. Apa ni? Tak tahu ke? Ha? Dia contohlah jenis yang kontrol. Jadi Mak Piah kan, mak dan bapak mertua kata hujung tahun, ya, ini istilah orang-orang lama gunakan, dia kata, Piah sini. Mak Piah pun datang kan. Sini eh, mak nak cakap ni. Hujung tahun kalau tak melekat juga, aku nak kahwinkan anak aku dengan orang lain. Aku pun nak cucu tau. Hujung tahun kalau tak melekat juga. Bang eh? Betul jugalah. Kita pun nak cucu. Takkan tu pun tak boleh buat. Jadi diorang akan kahwinkan suami Mak Piah dengan orang lain. Macam-macam mak dan bapak mertua kata dan tuduh. Mak Piah mandul lah. Mak Piah ni menantu yang tak bawa betuah. Tapi Mak Piah walaupun rasa terkesan, syukur suaminya masih baik dan sayangkan dia. Betul-betul nak dekat akhir tahun, Mak Piah mengandung, hamil. Gembira betul Mak Piah dengan suami. Semasa mengandung, Mak Piah selalu mimpi lahirkan anak patung. Tapi dia tak tahu, tak mau fikir bukan-bukan kan. Dan cukup 9 bulan kandungan Mak Piah, dia tumpah darah dan dia melahirkan anaknya. Tapi anaknya keluar daripada, keluar daripada badan ni, dia teran-teran-teran anak dia keluar, tak menangis. Rupanya anaknya dah meninggal dah. Mak Piah yang mana melahirkan anak yang meninggal tu pasti rasa tertekan, Casey. Menangis, sentiasa menangis, tak terurus dirinya. Mak Piah ni masa muda sangat cantik lah. Tapi oleh kerana kegagalan kehamilan tu, anak meninggal tu, dia dah tak dapat uruskan dirinya. Tapi bila dah meroyan, dia jadi macam orang tak betul. Ditambah pula mak dengan bapak mertua yang tak memahami kan. Boleh nampak lah perubahan dia. Seorang wanita yang cantik kadang-kadang duduk, anak aku mana, anak aku, anak aku mana, anak aku. Dengan mak bapak mertua yang tak memahami, lebih menerukkan keadaan. Sebulan kemudian, mak mertua suruh suami Mak Piah hantar Mak Piah balik rumah ibu bapa Mak Piah yang juga duduk sekampung masa tu. Suaminya hendak dikahwinkan dengan sepupu. Itu arrangement yang dah dibuat . Nak dikahwinkan dengan sepupu. Tapi suaminya tidak mahu kerana sayangkan Mak Piah sangat. Mak Piah ni dia macam ingat-ingat lupa lah. Jadi dia hantar balik. Ni hantar balik isteri kamu ni, pergi hantar balik kat rumah mak bapak dia. Suami tak nak. Sebab tak nak kahwin, masih sayangkan isteri dia. Dia pun ikutlah Mak Piah balik rumah ibu bapa isterinya. Mak Piah masih terlalu sedih dan hampir setiap malam. Ya, hampir setiap malam bila semua dah tidur, Mak Piah akan keluar duduk dekat tepi tempat mandi, bersebelahan ada perigi. Mak Piah akan menangis sepuas-puasnya kerana dia teringat-ingat muka arwah baby dia tu. Pada masa satu malam tu, masa dia duduk nangis, dia perasan macam ada kelibat perempuan baju putih dekat sebelah pokok pisang. Dia tengah nangis duduk kan, bila semua orang dah tidur, dia bawa dirilah, dia pergi kan. Anak aku, kenapa anak aku tak ada? Dia menangis. Bila katanya tengah duduk menangis, dia perasan macam ada seorang perempuan sedang berdiri berpakaian baju putih dekat sebelah pokok pisang berhampiran sedang perhatikan dia. Itu bukan pertama kali Mak Piah nampak. Dia cuma diri, dia tak buat apa-apa lah. Tak ada mengilai ke, tak ada kacau dia, cuma berdiri tengah tengok dia jauh. Mak Piah yang dalam kesedihan kan. Dan itu bukan pertama kali. Dah beberapa kali, kata Mak Piah,
dia nampak benda tu. Mak Pia kata dia ni dulu lurus bendul. Ya, yang bila dia ceritakan ni kan, dulu memang lurus bendul. Tak expose sangat tentang benda-benda macam ni. Maklumlah, orang kampung yang mana banyak sangat perkara yang disekat, jadi dia pun tak faham tentang makhluk gaib yang sedang memerhatikan dia, yang sedang bersedih teramat sangat. Jadi sekolah pun dia tak pergi, dan dia pun tidak bergaul dengan orang, malah selalu menyendiri. Maka itulah dia nampak susuk tubuh tu, bukan seolah-olah dia nampak hantu, tapi dia nampak orang. Dia nampak perempuan berpakaian putih sedang berdiri dan tengokkan dia. Jadi bila nak nampak tu, nampak tu, Mak Pia pun tanyalah. Mak Pia tanya, satu hari tu kan dah nampak berkali-kali, berkali-kali Mak Pia datang tu, "Eh, kau nak apa ah? Dah banyak kali tau kau datang tengok aku sini, kau nak apa?" Mak Pia tanyalah, "Kau nak apa? Siapa engkau?" Benda tu terus ke belakang dan hilang ke si. Hilang daripada pandangan Mak Pia. Lepas kejadian tu, Mak Pia tak keluar malam lagi. Dia rasa tak sedap hati dan rasa takut-takut selepas nampak benda tu depan mata. Dia ke belakang, kemudian depan mata Mak Pia ni dia gaib. Masa tu lah baru Mak Pia macam, takkan orang boleh gaib? Selepas malam tu, Mak Pia mula mimpi. Dia bersama mendukung seorang bayi. Dalam mimpi tu, dia jaga bayi tu macam anak dia sendiri. Tapi mimpi tu selalu berakhir dengan hadir seorang perempuan datang ambil bayi tu balik. Nanti Mak Pia tengah diri lah, diri dalam mimpi tu tengah diri happy ya, dia rasa happy. "Hey, anak aku, tidur tidur ibu kat sini ya." Nanti datang seorang perempuan, "Hey, ambil baby tu di tangan Mak Pia." Sepertinya dia cuma tolong jaga saja, tapi Mak Pia tak fikirkan sangat kerana mimpi tu buat dia rasa gembira. Sebab apa? Setiap kali dia mimpi, dia rasa gembira, dia dukung bayi kan. Dia taklah meroyan, dan hidup dia dan suami pun dah kembali seperti biasa. Dia dah kembali macam boleh fikir balik dengan betul, dan dia dah tak terlalu sedih sangat. Beberapa bulan selepas tu, Mak Pia dapat tahu dia mengandung lagi. Jadi bila dapat tahu mengandung, happy lah. Mimpi tentang bayi tu pun berhenti. Mak Pia rasa mimpi tu satu petunjuk yang dia akan mungkin dapat anak, kemungkinan. Kali ni Mak Pia melahirkan anak perempuan, dinamakan Musalma. Tapi anaknya pula selalu sakit demam. Satu hari Mak Pia mimpi dia sedang nak tutup tingkap waktu malam, dia nampak perempuan baju putih tu yang sama. Mak Pia mimpi lagi, dalam mimpi tu tengah nak tutup tingkap, kemudian dia ternampak perempuan baju putih yang sama tengah berdiri kan, dalam mimpi, betul-betul depan tangga rumah dia. Perempuan tu hulurkan kedua tangan dia seperti meminta sesuatu. Dia bermimpi yang sama selama beberapa malam. Mak Pia ni akan mimpi, perempuan tu akan datang depan pintu, tak ada tangan, minta something. Tengok Mak Pia. Mak Pia takut dan dia pun cerita pada orang tuanya. Dia ceritakan semua mimpi-mimpi kejadian yang pernah dia alami, daripada ternampak benda dekat pokok pisang, mimpi dia tengah dukung bayi, happy, orang datang ambil bayi dia dalam mimpi, mimpi nak tutup tingkap dalam rumah, tiba-tiba tutup pintu dalam rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan tadah tangan minta something. Dia ceritakan kejadian pada orang tuanya, dia cerita pada semua mimpi-mimpi kejadian, dan masa itulah tak minta bantuan mana-mana, cuma ikut kata orang tua je. Mungkin tu atau mungkin ini, tapi tak ikhtiar lah. Cuma kata, ni agaknya tu lah, kau ni banyak sangat tidur malam ni. Maghrib-maghrib, janganlah diri kat tingkap. Itu antara perkara andaian yang diberikan oleh orang tua. Tapi tak jumpa dengan pakar, tak ikhtiar jumpa dengan ustaz, tak ada. Cuma setakat tu je. Baby pula selalu sakit, hampir setiap malam menangis. Menangis pijar ke si. Dan mimpi kehadiran perempuan baju putih tu kembali setiap kali anaknya sakit. Ibu Mak Pia pula kata tak payah risau, tu kawan dia masih dalam perut. Bila Mak Pia ceritakan ni, "Alah, kau ni bukan tak tahu. Anak-anak kita ni kalau kita beranak, dia ada adik-beradik dalam perut. Jadi dia masih kecil ni, itu adik-beradik dia dalam perut. Tak payahlah kau nak risau. Tu dalam perut tu kawan dia tu. Dia jaga baby kau tau." Masa tu kan kolot fikiran orang lama-lama, jadi dia berkata macam tu lah. So Mak Pia ni terimalah dengan sebulat-bulatnya. Kadang-kadang waktu malam, Musalma dibiarkan berjaga-jaga dan main-main kerana tidak mahu tidur. Ini berlarutan hingga umur dia 4 tahun dan pandai bercakap.
Jadi Musalma kadang-kadang nanti akan terbangun. Bila bangun dia akan main-main kan, dia akan bercakap. Jadi sampai usianya 4 tahun dah pandai bercakap. Musalma pernah kata yang mak betul dia nak ambil dia. Musalma cakap mak betul dia nak ambil dia, dan selalu kata ibu kata dah cukup masa boleh balik. Anak Mak Pia ni cakap Mak Pia risau, dan dia dan suami pergi jumpalah seorang tukang ubat ni, suruh tolong tengokkan. Kata tukang ubat tu, Musalma adalah anak pinjaman saja. Setelah tukang ubat tu cuba periksa-periksa dan tanya daripada mimpi, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami daripada kisah yang awak cerita kat saya ni, dan setelah saya tengok anak awak ni, anak awak ni awak tahu tak ni bukan anak awak. Ini pinjaman. Mak Pia takut dan dia minta suami agar mereka pindah kampung. Dan setiap kali bila dia mimpi perempuan baju putih tu, mereka akan pindah. Dan setiap kali pindah, Mak Pia mimpi perempuan tu datang balik. Kali ni wajahnya berubah, mukanya makin lama makin marah. Mula-mula dia minta macam biasa kan, tak ada tangan dia. Lama-lama muka dia jadi marah, mata terbeliak. Makin lama muka dia makin bengis. Bila datang lagi makin bengis, makin bengis sampai hodoh. Mak Pia khawatir tapi dia tak mahu fikir bukan-bukan. Mak Pia rasa kalau dia kuatkan diri, semua perkara yang dia takuti akan pergi. Genap umur Musalma 7 tahun, Mak Pia melahirkan anak kedua, tapi sedihnya malam tu jugalah Musalma meninggal kerana tiba-tiba demam panas. Sedih Mak Pia, tapi selepas kepergian Musalma, dia tak ada lagi mimpi tentang perempuan baju putih datang, tadah tangan, minta balik itu anak aku mana. Dah tak mimpi lagi. Lama Mak Pia kemurungan hingga dia jumpa dengan ustazah akhirnya, dan belajar mengaji dan mendalami tentang agama, mendalami tentang ilmu-ilmu yang untuk terima itu adalah takdir Allah. Bukanlah jin syaitan nak curi anak awak. Dia mula redha dan alhamdulillah semakin sihat. Bila dia dah mula dapat terima hakikatnya, itu takdir ketentuan Allah, bukan perempuan baju putih dalam mimpi yang ambil anak kamu. Dia dah tak menangis dan tak bersedih teramat sangat. Dan kini anak kedua Mak Pia dah berumur 65 tahun dan Mak Pia dah punya cucu dan cicit. Itu kisah berkenaan dengan makcik. Ya, makcik suami saya, Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan. Dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah daripada pengirim yang berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Baik, kita teruskan kisah selanjutnya. Yang daripada, itu tadi kisah berlaku pada tahun 50-an. Kisah tu diceritakan turun-temurun lah daripada saudara ni, saudara tu. Jadi sebab itulah dikongsi oleh pengirim untuk rancangan Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Dan kita sambung satu lagi kisah sebelum saya berehat dengan sebuah lagu. Dan saya kembali untuk cerita satu atau dua kisah lagi. Okey, sementara itu jangan lupa kalau anda yang sedang menonton Malam Seram, kalau mungkin ada yang nak WhatsApp ke, ini adalah talian WhatsApp 81310287, ya, +65 81310287, dan ini adalah alamat email kc@malamseram.com, ya, WhatsApp untuk hantar voice note ataupun hantar text untuk saya call. Jangan call nombor ni. Anda boleh text KC, boleh call saya tak? Saya ada cerita tentang apa, saya akan cuba telefon awak. Kalau tidak, hantarkan rakaman suara lah. Tidak lebih daripada 4-5 minit macam tu boleh lah, ya. Dan KC akan ketengahkan kisah anda melalui voice note WhatsApp. Okay? Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang sedang menonton dan sudi share, sudi komen dan like. Malam Seram hanya sebuah rancangan perkongsian kisah seram, sebuah rancangan hiburan. Sama ada benar atau pun tidak, jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Yang ini, siapa di antara anda mempunyai masalah penglihatan? Maknanya anda ni kena pakai spek lah, dan awak punya degree ni, kalau tak pakai spek, awak nampak orang tu macam kabur, suatu yang tak dapat lihat dengan jelas, ya.
Siapa macam tu? Sila mengaku. Ya, sebab kisah ni melibatkan dengan melibatkan seseorang yang mempunyai penglihatan yang teruk lah. Maknanya dia kena pakai spek. Tak pakai spek, dia nampak blur. Everything blur. So ini kisahnya, kita teruskan daripada Linda untuk rancangan Malam Seram. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Baik, kisah ini datang dari Linda. Seperti yang anda sedia maklum, Linda adalah seseorang yang tidak boleh dapat melihat dengan sempurna kalau tak pakai spek. Degree saya sebelah kiri dengan kanan ya adalah 900 lebih degree. 900 lebih ya. Tinggi tu. Woi. Jadi bila Linda kata saya tak pakai spek, orang diri depan saya, saya akan nampak agak blur ke si. Nampak agak blur. So pengalaman Linda ni begini. Satu malam tu saya menghadiri satu acara keluarga di salah sebuah chalet di Singapura. Ini berlaku di Singapura. So menurut Linda, bila ahli keluarga berkumpul dekat chalet ni kan, dia adalah satu acara keluarga yang rapat, untuk orang yang rapat sajalah. So acara tu tak begitu ramai yang datang. Dipendekkan cerita, saya duduk dalam bilik chalet tu. Chalet tu adalah sebuah banglo chalet yang mana ada dua tingkat. So saya pergi dekat bilik, duduk dekat bilik chalet tu. Tengah duduk dekat bilik chalet dan kemudian sedang rehatkan diri saya lah. Sebab awal tadi mata saya ni sibuk bakar barbecue, kenasap-kenasap, jadi mata saya pedih. So naik atas, letaklah ubat ke apa eh. Mungkin letak ubat ke, dia duduk tengah chill atas katil. So apa yang berlaku? Kata Linda, saya ada seorang anak saudara. Anak saudara saya ni, dia dalam kategori kurang upaya. Dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri, dia perlu menggunakan clutches macam itulah eh. Dia kena berdiri, gunakan satu alat ni untuk bantu dia berdiri. Kalau tidak, menggunakan alat berkenaan, cara dia berjalan tu merangkak. Dia akan merangkak. Dan pada malam tu, saya yang tengah duduk dekat katil, saya nampak beberapa kali dekat chalet tingkat 2 ni, depan bilik yang pintu terbuka, nampak anak saudara saya yang istimewa ni merangkak beberapa kali depan bilik Shelly. Jadi dia tengah duduk chill, tengah chill, tiba-tiba nampak anak saudara kan. Nampak. Dan saya pun tolehlah dengar ada orang berjalan. Saya tengok kat pintu, nampak nama dia Aiden. Aiden. Dan bila dia tengah merangkak, dia berhenti. Kata Linda, dia berhenti dekat depan pintu bilik. Aiden, buat apa tu? What are you doing? So saya tengah katanya rehatkan mata, dah letak ubat kan, tengah rehat mata. Dan nampaklah ada figure. So Aiden pun masuk bilik dengan merangkak tu, masuk bilik. And then semakin dekat. Kenapa Aiden tiba-tiba saya perasan ni ada macam rambut panjang hitam. And as Aiden merangkak approaching the bed, saya tengah atas katil ni, kata Linda, saya nampak Aiden merangkak makin dekat. Nampak macam Aiden ke si, dia punya bentuk semua. Dan, tapi kenapa nampak rambut? Kenapa rambut dia panjang eh? Aiden, what are you doing Aiden? Saya tanya dia, tengah buat apa Aiden? Guna nak ajak cakap lah. Dan setengah jalan masuk bilik, bilik Shelly tu besar tau. Setengah jalan dia berhenti. And I saw Aiden yang tengah merangkak ni, badan dia hayun. Casey, you just imagine dia tengah merangkak ni on the floor, kaki tangan semua kat lantai kan, badan dia hayun kiri kanan. Dan saya tengok macam, Aiden, buat apa tu? Tanya lagi.
Aiden, kata Linda. Dan Aiden masih hayun badan kiri kanan, kiri kanan. And then jalan saya punya sepupu. Sepupu saya kata, Linda, kau cakap dengan siapa? Siapa tu? Saya tanya dekat pintu. Akulah. My cousin cakap nama dia lah. Contoh Farid, eh? Farid. Oh, Farid. Aku cakap dengan Aiden. Mana Aiden? Aiden? Aiden dah balik lah. What? Jangan main-main akulah, Farid. Eh, apa aku nak main-main dengan kau? Aiden dah balik. Huh? Eh, Farid, kejap. Gopoh gapar ke si, cari cermin mata. Cermin mata tak jumpa. Farid masuk dalam, carikan cermin mata, jumpa, baru pakai, nampak muka Farid. Eh, kau betul ke? Aku tadi nampak Aiden. Ah, kau siapa kau nampak? Farid dah mula nak takut-takutkan saya. Saya pun keluar bilik, turun bawah, lepak je lah kat bawah ke si. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Tu kisah, ya. Yalah. Daripada pengirim Linda, anak saudara namanya Aiden, merangkak. Dia setengah jalan, dia berhenti. Dalam bilik tu kan dia masuk, katanya Aiden terus berhenti in the middle of the bedroom tu. Dia masuk daripada pintu bilik, dia stop. Lepas tu gini, Aiden, what are you doing, Aiden? Aku bukan Aiden lah. Aku bukan Aiden. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Bangunlah, bangunlah, bangkitkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bangkitkan semangatmu. Bangunlah, bangunlah.
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, tadi lagu dari Akmal dan Idris, Memujamu, menampilkan Rafaat Hamzah dengan lagu Memujamu. Kita sekarang pukul 12.13 minit tengah malam. Terima kasih kita ucapkan kepada yang sedang menonton. Masya Allah, ya, lebih kurang 3,400 tontonan ya di Facebook dan juga YouTube. Terima kasih banyak 3,400 yang sedang menonton Malam Seram secara live. Malam Seram adalah sebuah rancangan seram, cerita-cerita seram. Saya duduk berkongsi pengalaman kisah anda melalui email yang dikirimkan kepada Casey dan saya ketengahkan kisah-kisah ini dalam rancangan Malam Seram. Jadi sama ada benar ataupun tidak, semua hanya sekadar satu perkongsian saja. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan kalau di Facebook, saya adalah seorang content creator khususnya di YouTube sepenuh masa. Dan kalau anda ikut saya di YouTube, bolehlah tekan butang subscribe. Hashtag road to 300,000 subscribers, insyaAllah. Ya, yeah, insyaAllah. 300,000 subscriber. Semoga dapatlah tercapai impian untuk mencapai 300,000. Terima kasih pada anda yang sedang menonton sambil tu memberikan sumbangan super sticker, super chat. Izinkan Casey berikan saya beberapa minit untuk mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan sumbangan-sumbangan ni. Ini antara sumbangan lah untuk support channel Malam Seram. Masya Allah, alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih. Saya terima kiriman daripada Syaz. Terima kasih sumbangan Embun Zara. Yuri, terima kasih juga. Fatin Fawaz Hussein, Masya Allah, dua sumbangan besar daripada Fatin Fawaz Hussein. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga anda ditambah rezeki juga. Malam Seram best tour bike, kata Fatin Fawaz Hussein ya. Terima kasih pada Mahmud Said juga. Terima kasih Fatin Fawaz Hussein, sekali lagi terima kasih sumbangan anda. Nuraini Sayuti, terima kasih. Rushdi Akbar kata apa, Nuraini Sayuti juga terima kasih sumbangan besar daripada anda. Rusdi Akbar juga terima kasih. Salam Kisi dan Geng Momok, Rabu depan salam nanti saya layan Malam Seram live di Batam. Oh, terima kasih Rusdi Akbar ya. Rabu depan nanti saya layan. Ini adakah ini Rusdi yang Kisi ketemu di Vivo? Ya, saya tempoh hari di Vivo pun saya jumpa ada beberapa geng momok yang bukan dari Singapura. Saya ada terserempak yang daripada Batam. Mungkin Rusdi agaknya dia tegak, Casey ini mas Casey lah. Ya. Terima kasih banyak. Saya juga ada terserempak geng momok daripada Australia yang juga terserempak dengan saya. Terima kasih kerana sudi juga bertegur dan juga bergambar. Terima kasih juga kepada si perut boroi. Terima kasih juga kepada Uriah Hip, sumbangan besar daripada Uriah Hip. Terima kasih banyak atas sumbangan anda untuk Malam Seram. Okey, alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah pada yang support yang sudah di-share, komen, like dan dan subscribe ke saluran Malam Seram. Yang ini saya nak bacakan, kiriman ni datang daripada Nur Jahan. Assalamualaikum Abel Casey. Dia cakap Abel aku tahu, ni mesti orang Kelantan. kan? Assalamualaikum Abel Casey. Waalaikumsalam. Ini Nur Jahan asal dari Kelantan. Nak cerita sikit kat Abel Casey pengalaman seram. Seram Tak adalah pengalaman seram katanya. Dia asal Kelantan tapi sekarang dah duduk di Kuala Lumpur lebih 10 tahun. Katanya dulu masih baru pindah kan ke Kuala Lumpur lebih 10 tahun yang lama yang dahulu. Saya cari rezeki dekat Kuala Lumpur, ibu kota Kuala Lumpur ni, kerana nak memperbaiki hidup saya lah. Masa tu datang sini single, jadi tak kisah pun tinggal mana. Saya telah pun menyewa sebuah bilik. Dia bukan sebuah rumah, sebuah bilik. Dalam rumah apartmen yang saya sewa, kata Nur Jahan, ya, dia sewa sebuah bilik apartmen. Yang mana apartmen tu ada 3 bilik tidur. Saya salah seorang penyewa yang sewa dekat bilik tu dan saya satu-satunya penyewa pada masa tu. Bilik sebelah ada lagi 2 bilik kosong, tak ada orang tinggal. Rumah tu macam rumah saya lah. Dan saya tidak dibenarkan untuk membawa kawan tidur bersama kecuali mendapat keizinan daripada tuan rumah. Saya faham kerana tuan rumah pun tak nak lah pada masa tu untuk bawa kawan-kawan dan nanti mengganggu ya penyewa-penyewa yang lain. Jadi
Kebetulan pada masa tu saya memang tak ada kawan pun. Tak ada orang saya kenal. Oh, berani ya. Datang KL daripada Kelantan. Pergi KL sorang-sorang untuk cari rezeki untuk ubah hidup. Seorang diri tanpa kawan. Wah, ini saya rasa satu perkara yang tak ramai mampu buat ya. Kerana satu, mungkin kerana situasi lah. Mungkin ada yang tak boleh buat sebab nak jaga adik-adik kat rumah. Ataupun kerana tak berani kan nak terjun. Terus masuk pergi ke ibu kota untuk ubah hidup. Jadi dia tinggal di situ sorang-sorang. Dan inilah kisah pengalaman yang saya nak kongsi dengan Casey pada masa tu. Cerita dia, saya bila baca kisah Nur Jahan ni, saya dapat rasakan pengalaman selepas dia ketahui cerita sebenar. Apalagi, jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saya nak skip ya. Yeah. Apa yang diceritakan oleh Nur Jahan tentang rumah ni, tapi saya nak terus masuk ke kisah housemate dia. Nur Jahan kata, bila saya pindah dekat rumah tu, saya kenali seorang housemate. Dia tinggal bilik sebelah. So dia tinggal bilik sebelah dan nanti bila balik kerja saya akan jumpa dia. Tengah makan dekat ruang tamu, saya akan duduk bercakap dengan dia. Dan dia ni seorang yang tak banyak cakap. Dan dia juga seorang yang pendiam. Dan dia juga seorang yang suka menyendiri. Nanti lepas makan dia masuk bilik. Dia tak adalah nak duduk lepak sembang dekat ruang tamu dengan saya, duduk lama-lama. Selalunya saya dapat sembang dengan dia time saya makan. Kalau dia tengah duduk tu, saya tengah makan tu, saya bersimbang dengan dia lah. Kita tak pernah makan sama-sama. Cuma tengah makan, nanti dia tengah dekat ruang tamu. Mungkin tengah tengok TV. Kadang-kadang tak tengok TV pun dia duduk untuk istirahat, kata Nur Jahan. Dan Casey bayangkan, saya duduk dalam rumah tu dengan housemate seorang lagi, bukan satu minggu, dua minggu Casey. Saya duduk rumah tu makan berbulan. Nanti balik kerja, nampak dia tengah duduk, kan? Saya akan panggil dia sis lah. Sis, baru balik. Sis, ni apa ni tak makan? Kadang-kadang ada juga nak tanya dia, kan? Nak makan apa? Tapi itulah, saya pun cuma kenal-kenal dia macam tu je lah. Nanti kalau dia berbual pun, dia berbual lemah lembut sangat. So, itulah housemate saya, Casey. Selama berbulan-bulan. Okay. Cerita seram dia, housemate tu sebenarnya dah meninggal lah. Saya beritahu sekarang, saya tak nak nanti alah ni misteri lah. Jadi saya cakap dengan anda dulu, housemate yang Nur Jahan cakap tu, dia datang rumah tu kan, dia jumpa dengan housemate ni, dia berborak makan tu, housemate tengah duduk kat ruang tamu. Dan dia selalu jumpa housemate dia pada waktu malam. Pada waktu pagi tu, petang tak jumpa. Kalau dia tak kerja tu, dia ingatkan housemate dia kerja lah. Jadi malam dia akan jumpa. Nanti duduk sembang lah. Duduk sembang jap. Nanti dia akan masuk bilik. Dia buat hal dia. Nanti besok pergi kerja dia tak ada. Mungkin dah keluar pergi kerja. Dan Nur Jahan kata, berbulan dia balik kerja nampak dia. Dia ni tengah duduk kat ruang tamu. Nanti lepas dia bangun masuk bilik. Gitulah. So tak pernah ada rasa takut kan, tak ada. So sampailah, apabila satu hari tu dia balik rumah, dia ternampak ada orang lain. Kemudian dia tanya orang ni, penyewa baru ke? Penyewa baru. Dia pun perkenalkan diri dia. Dia perkenalkan. Nama saya contoh lah, nama saya Nora. Nora, kata Nur Jahan. Nora, saya Jahan. Jahan, okey. Nora dengan Jahan berborak-borak. Kemudian dia tanya, bilik awak yang tu ke? Dia tunjuk bilik nombor 3 lah. Tak. Bilik saya yang ni. Bilik nombor 2. So pada masa tu kata Nur Jahan, saya macam, bilik nombor 2 ni kan ada orang tinggal. Yang saya panggil dia sis. Ni ada orang tinggal lah. Bilik awak yang tu Salah bilik kot. Tak, bilik saya yang ni. Barang-barang semua kat dalam. Dah tu mana orang yang sewa kat sini? Ada orang sewa ke sebelum ni? Ada. Tak tahu pula.
Landlord cakap ini bilik saya. Ish, mana dia pergi? Tak tahu. So, kata Nur Jahan, saya pun telefon landlord. Telefon landlord nak tanyalah, mana penyewa bilik tengah ni pergi? Expecting this perempuan yang baru masuk ni bilik nombor 3. Bilik nombor 3 masih kosong. Boleh call, owner dia angkat. Saya pun tanya owner dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia telefon lah. Ni saya Nur Jahan yang sewa bilik dekat awak punya apartment ni, bilik nombor 1. Ada apa ni? Tak ada, saya nak tanya ni. Mana pergi penyewa bilik tengah ni eh? Penyewa bilik tengah? Maksud awak ni apa ni? Tak ada, sebelum ada penyewa baru ni, nama dia Nur, sebelum Nora ni masuk, kan ada seorang lagi penyewa. Dia sekarang duduk mana? Tak ada. Bila awak tinggal situ, awak tinggal seorang lah. Sampailah Nora ni masuk. Salah tu. Saya tinggal dengan... saya tak tahulah nama dia. Saya panggil dia C saja. Dia tinggal bilik sebelah, bilik nombor 2 ni kan? Mana dia pergi? Ini apartment dia. Sebutlah nama apartment dia. Betul. Apartment ni lah. Mana yang bilik penyewa yang tengah ni pergi? Sebenarnya gini, bilik tengah ni dengan bilik ujung nombor 3 tu memang belum ada penyewa. Awak duduk rumah tu seorang, tak ada orang lain sewa. Ish. Kamu ni jangan main-main. Saya dah jumpa dah. Malam-malam balik kerja saya dah nampak dia. Sibuk siap sembang dengan saya dekat ruang tamu lagi. Dia pergi mana? Dan saudara bayangkan para penonton Malam Seram. Sampai saya tak percaya kata owner tempat tu. Saya cakap dekat penyewa baru ada orang tinggal, dan owner tu pun datang jumpa saya. Tapi bukan dalam rumah. Dia buat appointment, saya jumpa dia, pun jumpa saya dekat luar. Dia pun ceritakan bilik tu memang kosong, bilik nombor 3 pun kosong. Owner tak tahu siapa yang saya jumpa selama beberapa bulan bilik tu kosong. Owner cakap tak ada, sebelum ni bilik tu memang kosong. Dan awak adalah penyewa yang pertama bila saya dah mula nak sewakan apartmen saya. Siapa tu? Maknanya sebelum ni belum ada orang sewa lagi. Nur Jahan adalah penyewa yang pertama dekat bilik nombor 1. Bilik nombor 2 kosong, bilik nombor 3 kosong, dan bilik nombor 2 hanya selepas beberapa bulan baru Nora masuk. Jadi selama ni, Nur Jahan bercakap dengan siapa? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itulah kisah yang mana pengalaman yang disampaikan ya. Cerita tadi, dialog tadi tu adalah dialog yang saya tambah sikit lah . Saja je berlakon macam tu lah konon kan, macam sebuah drama seram. Jadi terima kasih ya pada yang sedang menonton dalam rancangan Malam Seram. Kisah tadi ya. Jadi Nur Jahan adalah penyewa yang pertama. Kan selalu kita dengar, alah sebelum ni ada orang sewa. Saya bila baca cerita ni pun macam expected lah. Ni mestilah ada orang pernah sewa sini, pernah mati. Tak ada. Dia tak ada kisah tentang orang mati ke sebelum ni ada penyewa. Tak ada. Nur Jahan adalah orang pertama sewa bilik dekat dalam rumah tu. Kan bila tuan rumah buat iklan, first customer penyewa Nur Jahan. Tak ada orang lain. Selama berbulan-bulan Nur Jahan balik rumah, balik kerja waktu malam, akan nampak dia punya housemate. Siapa tu? Seram eh. Ya Allah. Siapa eh? Dia duduk. Sebab tu tak suka banyak cakap . Nur Jahan balik je. Dia tengok Nur Jahan. Nur Jahan tengok dia. Sis, tidur eh? Tidur. Masuk bilik. Macam-macam . Okay. Terima kasih banyak. Kalau anda dalam situasi pengirim Nur Jahan, apa anda akan buat?
Adakah duduk lagi rumah tu? Saya tak tahulah. Saya tengah tidur sekali balik jumpa dia lagi. Sis, landlord cakap you tak tinggal sini tau. You siapa ni? Lama ni takkanlah kau tak tahu. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Baik, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan dengan saya, Casey. Kisah yang terakhir Casey nak ketengahkan. Saya tengok dulu kalau ada voice note ataupun panggilan telefon yang boleh Casey lakukan sebelum saya akhiri Malam Seram. Terima kasih pada yang sudi tonton Malam Seram. Terima kasih juga pada yang sudi like, komen dan share dan subscribe ke saluran. Nak tersedak pula Malam Seram. Okey. Yang ini daripada pengirim kita. Assalamualaikum, boleh call saya tak? Ada cerita kita dengar sekarang yang nak berkongsi kisah. Hello, selamat malam Zeram. Hello, selamat malam. Ya, yeah. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini saya, Ahmad Temizi. Panggil Mizi saja. Mizi. Mizi berasal dari mana, Mizi? Saya berasal dari Selangor, Kelang. Orang Kelang, eh? Jadi, kisah Mizi yang nak ceritakan penutup tirai Malam Seram tentang apa ni? Silakan. Tentang lonceng lembu tu berbunyi. Oh, jadi ini berlaku di kampung anda lah, di Kelang ni. Di tempat saya ni. Jadi ibu dengan ayah ada pelihara seekor lembu? Tak ada. Dulu daripada mula-mula ceritanya macam ni. Jadi orang untuk sembelih lembu tu kan, jadi kan ada loncengnya. Jadi lonceng tu diambil loncengnya. Lonceng tu diambil tu. Lepas tu ayah saya dulu yang ambil lonceng lembu tu. Memang dah bertahun-tahun kan sangkut dekat rumah, dekat paku. Lonceng lembu tu berat. Lonceng lembu tu berat sangkut dekat kayu kat rumah. Jadi ada satu malam tu pukul 3 pagi. Lonceng lembu tu bunyi macam bunyi 3 kali macam ada yang menggerakkan lah. Saya pun tiba-tiba lepas dengar tu terkejut kan. Terfikir juga lonceng lembu tu lah berat besi. Takkan angin pula yang tiup. Bunyi 3 kali lah naik bulu roma. Lepas tu ya tak ada bunyi lagi lah. Lonceng tu masih digantung lah. Apa dia? Lonceng tu masih digantung dekat rumah, masih ada lagi. Lonceng masih ada lagi. Apa digantung? Tapi tak ada pun bunyi-bunyi. Apa tujuan ayah ambil lonceng tu? Ada tujuan-tujuan tertentu ke atau saja nak simpan? Mula-mula lonceng tu diambil ada dia orang nak sembelih lembu kan. Jadi orang tu mati kena tendang dengan lembu tu. Jadi lonceng tu diambil. Memang lonceng tu muka lembu kan, gambar lembunya tu diukirnya tu. Kesian ya orang yang disimpan. Orang yang meninggal ditendang lembu tu Ya Allah. Dari situ diambil ayahnya. Jadi terima kasih ya Mizi atas perkongsian kisahnya dan selamat malam Seram. Selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ini saya ternampak, okay, last-last saya ternampak cerita ni yang pendek ni sekejap. Tadi saya buka email ni, saya terpandang daripada pengirim. Ni ada cerita sekejap. Ni tak apa, saya pemanggil lah. Ternampak pemanggil ni, katanya saya nak kongsi cerita. Cerita apa ni? Jom. Tajuk dia menarik juga ni. Kita call sekarang. Last. Okay, bila dah seronok kan bercerita kan macam itulah.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Seram. Selamat malam, Seram. Ya, yeah. Siapa bercakap ni? Saya Faisal dari Terengganu. Orang Ganu. Ganu kita. Orang Ganu, eh. Jadi, kisah anda katakan tadika terbakar. Apa yang berlaku cerita ni? Silakan. Macam ni. Masa tu saya sekolah, sekolah rendah. Okey, lepas tu saya ada rasa nak macam nak buang air lah. Okey, lepas tu memang jalan tu memang jalan ada satu sebuah terikat yang pernah terbakar lah. Okey, lepas tu saya saya rasa nak buang air. Lepas tu saya pun masuk dalam toilet dia. Oh, anda anda masuk dalam toilet tadika ni yang pernah terbakar? Yang pernah terbakar lah. Sekarang ni tadika tu tak dah tak digunakan lah. Maknanya toilet dia masih boleh guna lah. Okey, Okey, lepas tu saya masuk dalam tu. Lepas tu dia tulis kat dinding tu, di sini ada hantu. Lepas tu saya pun saya buang air dalam toilet tu. Lepas tu saya tengok, saya buka pilih dia. Kat depan tak ada air. Lepas tu saya pun pergi dekat dekat lain lah, ada tempat satu lagi. Saya buka pilih tu, kat depan keluar air. Tempat yang mula-mula saya buka tu dia keluar air. Lepas tu saya pun pergi balik yang kat depan tu. Lepas tu yang last tadi tu pula yang keluar air. Dia main alih-alih eh? Dia main alih-alih. Okey, lepas tu saya tak basuh saya punya tu lah. Saya pergi tu. saya lari tempat tu. Saya lari daripada tadika tu. Tapi sebelum saya lari tu, saya ada lari satu kelas lah. Ada 2-3 kelas yang dah mesti ada lagi. Dia tiba-tiba kipas pusing. Masa ni siang hari, malam siang hari. Saya dah menemang bulu rumah ni. Cerita balik ni. Okey, lepas tu saya balik lari je lah. Lari daripada sekolah tu sampai pergi. Saya dengar yang saya tak basuhnya. Saya pergi sekolah. Yang betul lah, saya pun basuh kat situ. Saya rasa saya seram lah. Masa tu saya seorang je, tak ada orang lain. Awak berani eh. Awak pergi masuk tadika yang tak buat operasi lagi. Kenapalah? Emergency dah, kalau dah emergency ni dia tak hilang takut semua. Betul eh. Keluar-keluar je. Walaupun dia tulis eh, sini ada hantu. Saya tak tahu. Tiba-tiba dia ada perkataan di sini ada hantu. Itulah cerita saya. Saya rasa seram. Orang lain tak tahu lah seram ke tak. Okay, terima kasih Casey. Terima kasih. Selamat malam. Seram. Dia nak bersih istinjak dekat sini, air sini mati. Dia pergi sebelah sana. Sana dia buka paip, air dia ada keluar terus mati. Sebelah pula ada air. Sampai kan kata, saya pun keluar ke sini. Tak bersihkanlah anu tu. Saya, walaupun sakit perut macam mana, kalau tempat tu nampak macam puaka, tak akan berak punya. Salah. Tak akan buang punya. Siapa dah nak tengok, sakit tak sakit. Kau nak terburai, terburai lah dekat mana-mana. Tak akan aku masuk dalam tempat macam puaka tu. Manalah dia boleh masuk lagi tu. Lain orang kan. Kalau dah sakit perut kadang-kadang itulah dia mind over matter lah. Baik, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Terima kasih banyak kerana sudi like, komen dan share. Alhamdulillah 3,500 menonton Malam Seram pada tengah malam ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa esok. Jangan lupa pagi ini bersama dengan Fizao. Fizao akan temubual secara live di studio. Seorang makeup artist daripada Malaysia, iaitu saudara Izzat Ibrahim. Izzat Ibrahim ni seorang makeup artist dari Malaysia yang dah makeup ramai artis lah. Antaranya Anzalna kan. Dia dah makeup ramai lah artis. Beberapa lagi artis-artis seperti, saya pun lupa lah nama-nama dia. Dia ada tunjuk gambar tadi kan bila tengok. Boleh pergi cari beliau di Instagram. Izzat Ibrahim. Dia dah makeup artis, penyanyi, pelakon. Dan alhamdulillah dia ada di Singapura. Jadi Fiza pun telah tanya untuk beliau datang. Dan pagi ni Fiza akan interview lah Izzat. Pengalaman menjadi seorang makeup artis tersohor di Malaysia khususnya. Beliau ada juga adalah seorang makeup artis yang berjenama dengan, bekerjasama dengan jenama Dior. Dan ada beberapa lagi jenama-jenama yang lain. Nanti kalau minat boleh tonton Fizao pada 11 pagi ini dalam rancangan Fizao. Okay, saya undurkan diri. Terima kasih pada semua. Saya jumpa anda esok malam. Selamat malam seram. Bye-bye.
Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.